Apa yang kayu? Ini aja kayu nih guys namanya guys. Wow, semuanya kayu. Ah, capek banget sumpah. Gigi lihat tuh anjing, tolol bener. Itu ada yang lebih jelek tuh, yang kepakendol. Hahaha, nopal. Wujud asli dark system. Harus pakai yang bisa. Gimana BJ pesan? Ih, seksi kali deh perutnya dek. Mana? Ih, nggak boleh kalau kamu BJ aja. Piyang. Ada mommy miau. Ih, megang ikan dia lapar kan, mau ikan. Masaknya udah selesai semua. Ini ada ayam goreng kalasan. Ini bukan gosong ya. Tapi itu ya. Kayak garing. Ah, kemana aja bebe selama ini? Bawa. Sama mertua. Ini favorit kita semua nih tuh. Miupi sahur. Siapa enak? Anak-anak semua. Piol juga bilang enak kan? Ini memang enak banget sama mertua. Ini apa namanya Upi sahur duluan karena dia mau streaming dan ini ada tempe goreng pakai garam. Selamat makan. Ya ampun ini porsi ketiganya Upi. Masya Allah. Baik sehat kah adikku? Tempenya enak juga ya? Enak tempe. Pakai sambalnya juga enak. Suka kan kamu kan kayak gitu? Aku tuh biasa makannya daging terus guys. Aku kan mulai aja untuk makan yang aneh-aneh. Kayak kemarin tuh, kalau masakin ikan patin, mau dia demen, sampai kepala-palanya dihabisin loh. Itu juga daging. Iya, berdaging ikan. Enggak maksudnya. Aku kalau nggak makan daging, pusing. Kamu jarang milih-milih, milih-milih makan. Bisa ikannya dia sukanya cuma kakap satu doang. Gurame juga jarang. Ikan mas males. Cuman semenjak aku kenal dia makan makanan yang aneh-aneh gitu, kayak ikan pesmo, itu kan ikan mas. Patin kuah kuning kemarin. Patin aku suka, Beb. Patin aku suka. Patin suka ya? Nanti aku masakin aja. Patin balado nanti aku bikin ya. Patin, ikan patin suka balado. Kadang P.O. kok kalau udah makan kayak gini tuh kayak males gitu loh. Udah males makan. Kasih tau dong porsi makan aku, Beb. Ya ini lihat udah ini udah kali ketiga. Ya Allah, lihat tadi sebelumnya pertama porsi pertama rendang sama tempe. Terus nambah nasi lagi karena rendangnya masih banyak dan tempe. Terus sekarang sambal sama ayam ini. Buset, tiga kali makan dong. Gimana gak endet, Shay? Dulu aku kalau pengen punya istri, pengen bisa masak deh. Soalnya masakannya enak. Dulu kan aku gak bisa keluar rumah. Kalau makan enak di rumah aja udah enak, makan di rumah aja udah enak, makan di luar. Bener guys, itu real. Kan banyak tuh yang bilang, ngapain, istri masak itu segala macam. Bonus katanya. Enggak, cewek-cewek biasanya pada bilang ngapain istri-istri cewek-cewek pada masak gitu. Cewek kan gak di dapur doang biasanya. Ya kalau di rumah tangga gue sih, ya gue memenuhi kewajiban kerja, ngasih fasilitas buat keluarga. Ya gue juga mau makan enak lah di rumah, gak usah keluar rumah. Terus adem gitu mah bina tuh. Kan itu tibal balik ya jatuhnya. Ya gak apa-apa cewek gak bisa masak. Kalau misalnya nggak di rumah tangga bisa apa nih? Bisa ngimbangin suaminya, mungkin bisa ngimbangin aja. Gitu. Nggak harus kerja sih kalau menurut aku. Contoh apa? Ngimbangin itu maksudnya kayak misalnya suaminya memberikan nafkah juga baik segala macam perhatian, tapi istri dan suaminya nggak perlu dari segi. Nggak perlu dari segi materi, cukup dengan ngasih support, perhatian, masak ini enggak udah enak banget. Upi berpetua guys, alhamdulillah. Kadang suka nih mikir gitu. Cewek-cewek kalau misalnya, banyak cewek-cewek nggak bisa masak gitu. Kayak kerja lu ngapain gitu di rumah? Kecuali lu kerja juga gitu. Udah, ya, kalau aku terima ya udah.
dulu bilang gak usah masak, perut suami itu nomor satu sih. Iya, benar itu benar. Gue kan kerja siang pagi malam, kalau tenaga biasanya dari makanan, naikin imun, tenaga, stamina kan dari makanan. Kamu gak salah, Beb. Udah abis itu ceritain gak? Untung ada nasi nih. Gokil, Pi makannya, wey. Baik sekali, astagfirullahaladzim. Ini aku makan rendang tadi ya? Rendangnya baik banget, Beb. Itu kayak mau dihabisin gitu. Rendang tadi 4 aku makan. Dagingnya, iya gede-gede. Terus kentang, ada kentangnya dikit. Tempe 3 biji. Ayam 2 potong. Astaga. Ini bayi sehat nih. Berarti udah nambah 4 kali. Ya berarti enak makanannya. Yeay. Enggak apa-apa, aku seneng kalau kamu banyak makan. Penting ya. Sehat ya. Ah, ini mau bahas kau ya? Mending joget. Kamu siapa di situ? Mana waifu lu siapa di situ? Sing, ngarek kamera. Kisbaynya. Siapa tuh dia nonton kan? Cewon, kalau kamu nonton, I love you so much. Miau. Ada koko dan bawang. Koko daun bawang nih, koko daun bawang. Ini adalah mainannya Koko guys tuh, dia dipeluk ya. Tunang mami sangat lucu. Kalian sadar gak sih kuping Marco tuh ada yang bumpeng? Nah nih tuh. Ini Marco, kucing kuping Marco tuh bopeng gara-gara ribut sama Loma. Tuh, sobek kuping dia sebelah sini tuh. Ih, sobek kuping Koko tuh ada kayak sobekan digigit gitu kalau nggak salah waktu kecil, waktu dia masih 2 bulan ribut lah sama Loma, digigit follow, nangis deh ya, miau bobo manja banget sih. Hashtag siapa yang mau peluk Koko, kan harus coba sekali seumur hidup. Kan harus coba sekali seumur hidup menggendong Marco, sangat lembut, sangat gemoy. Iya, kucing gemoyat kalau dia tuh lihat ekornya goyang-goyang kalau tidur. Mama ada? Mana apa? Tadi lu nggak beli martabak? Enggak. Beli apa? Tadi di Padang. Di Padang? Nggak beli apa? Tadi lu nyomotin apa dong? Padang. Bong banget. Keselaper ini di Padang. Dia mau beli rokok. Lu beli rokok tadi. Ya udah deh. Makan. Terus belok kiri, terus apa dia? Kentangnya nih, ada yang mau nambah nggak? Malam, mungkin ya. Ton, nambah ton. Sok dia, sikat dia. Harus abis ya kentangnya. Pepe, harus pantau kentang harus abis sampai bersih gitu. Jilatin kalau bisa wadahnya. Ada yang jago jilat kok. Ini ya, ini pasti. Oh. Beda ini mah jilat. Yo, pasti. Terlalu banyak. Lihat aja. Sumpah ini sensor gak sih? Hari ini kan vlognya temanya marah-marah. Dibuka tadi udah apa tuh? Pi all yang buka. Pas masuk aku ngomong kasar banget. Oh iya, berarti Nadir yang buka, gak apa-apa. Ya ini gak bisa opening depan gitu, saya bingung. Pasti basi gitu kayak Pi all lagi. Ya gak? Iya lagi, ih parah lah. Maaf ya, gak apa-apa, gue lagi makan. Ih parah. Ya udah gak mau masuk vlog. Marah kecil. Udah opening PO, gak pernah masuk thumbnail. Iya tahu siapa sih? Hari ini masuk thumbnail. Sebab ini foto PO yang sininya bejendol gue ada. Ya boy. Sumpah itu sih aneh ya, itu aneh banget. Tiba-tiba PO ngepop ke gue. Oh anjir, kenapa PO? Biasalah kata PO. Gara-gara asam apa? Asam lembang. Kayak asam lembang. Asam lambung. Pingsan ya itu ya? Pingsan ya. Di toilet. Bangun-bangun bejendol. Jadi bangun tidur. Teteh tuh lagi nyapu di bawah. Upi masih tidur. Jam 8:30 sama 9:30. Piol tuh
ini dia apa kebelet pipis sama sakit perut, paham gak sih? Tapi sakit perutnya bukan sakit perut mau pupita, sakit perut tuh kayak kayak usus buntu, nggak pernah usus buntu ya? Naik lagi asam lambungnya. Pokoknya di sebelah kanan lah kayak ulu hati sakit banget. Kata Pel, wah ini kenapa ya? Terus tiba-tiba Pel tuh belum pipis belum apa, bangun-bangun udah di bawah lantai lagi kejet gitu kayak kayak kejang. Tapi beras masih sadar tuh pas jatuh? Enggak, bangunnya udah di lantai udah gini. Pel ingetnya lagi duduk, naruh HP pluk. Gini doang kayak mau pipis kok sakit banget ya tiba-tiba gini. Itu dikunci nggak kamar mandinya? Iya, nggak ada yang sadar. Nggak tahu berapa menit Pel itu di kamar. Teteh itu kan ngetok-ngetok, sempat denger. Teteh denger kata teteh kata dikirain suara lemari jatuh. Nadil kan yang bawa Pio ke rumah sakit? Enggak, aku di rumah tuh. Ih, biji! Mm-mm. Biji, ada Valen. Pas pala bejendol? Iya. Enggak, Pio yang pakai baju ya? Tidur, pakai filter. Filter apa itu? Oh, yang itu bukan pas jatuh itu mah. Itu mah pas ulang tahun. Itu aja enggak apa-apa. Hah? Jangan, jangan yang itu. Anjoy. Yang... Tahu yang kayak beruk kan? Yang gitu ya, iya. Enggak. Ya tahu tapi ih, ya terserah sih. Pasti kepo ya. Tolong sisipin fotonya yang ini nih. Tring. Enggak apa-apa. Tapi Nadil tuh nemenin Pio ke rumah sakit, kata Nadil, "Pio, ayo ke rumah sakit aja, takutnya kenapa-napa." Gitu. Oh iya, deh. Emang itu pas pingsan ya? Iya. Yeh. Orang Biji yang nemenin dulu. Upi kan? Upi kan masih tidur. Keren banget sih Pio bangun-bangun tiba-tiba ini menghadap menghadap kiblat. Upi DBD. Sama Mamang Daya. Iya, Mendaya. Ah, ya. Kenapa Daya pakai ini SMA sih, Bang? Si Daya pakai itu tapi sakit. Tino. Oh iya. Kenapa banyak banget foto sakit anak-anak ya? Ini dia sakit juga nih, ini sakit. Sakit apa? Sakit apa dia? Demam ya? Hmm. Demam. Oh ini sakit apa enggak? Bukan ini mah pas puasa April kalau nggak salah. Nah ini bener kan di orang-orangan, wah itu keren banget, gila sih gede banget ya. Jadi Hellboy jir. Terus kata Upi apa coba, kenapa nggak satu lagi sebelahnya, buset diapain sebelahnya biar benjol begitu. Siapa yang kangen? Siapa yang pengen guys? Kontol, ingat Pak Robi. Sumpah. Celing itu celing semua isinya ya? Nah ini tuh ada kan foto celing pakai cah dalam. Iya ada, ini jadi foto pesan aja. Nih lihat. Ini mana bajunya Pil? Udah disimpan, udah diabadikan tuh. Guys dibilangin, mana yang foto Pil yang gitu yang... Nah ini! Jadi ini hedgehog anjing. Tapir. Enggak, kalian kalau pengen lihat IP all di sini banyak banget. Ya ini aib orang-orangan semua. Ini. Coba ini cuci muka dipanggil. Nah iya. Siapa? Oh, ini aku. Marco nih, Marco juga aib tuh, Marco yang meong. Masih botak anjing Marco nih. Iya. Banyak sih ini mah. Ngapa dia tapir aja? Tahu kenapa sih banyak banget tapir? Heran. Ah, kayak marah bego dia. Jangan deh, nanti ini. Marah ya. Pasti komen di video ini. Ya aku maaf ya, Biji bandel. Lihat dong. Ya. Gila. Tino nih, Bos. Udah itu Valen. Valentino namanya. Nih Dika. Nah, ini Dika. Nah, ini lihat. Let's go. Ini Pio yang lingkerin, kata Pio, kok bisa-bisanya? Ini kayak gitu. The belly. Siapa yang tidur sambil ngedit mobil, anjir? Sedang menonton vlog tadi, ya. Eh, gue benerin cek baju dulu pulang. Enggak, bro. Yuh, biar apa lu begitu? I love siapa? Tante Irma. Kalau mau sendiri? Mama? Irma. Oke. Okay. Bapak? Rodi. Gimana abis di prank? Tau gak sih pas dia geser, ini apaan sih berat banget? Buang mayat. Iya gue kira ini anjing apa kardus-kardus bekas ini. Enggak, jatuhnya bukan Martin yang di prank anjing. Si terling ya? Yang di prank.
POV dari dalam pas apa? Wah kayak gitu. Ah udah bagus yang di luar gitu. Jatuhnya celing yang di prank. Tuh lihat nonton tadi. Tapi Martin bener-bener gak suspek itu ada orang di dalam. Gak sih. 420 aja di depan teras rumah warna merah jambu ku iringin iringin gih dua sama siapa teng teng ayo iringin nih oh, emang bisa apa? Bisa bisa lah dia jago ya lagi dulu doa kapan di malas. Kenapa dia disetan dulu ya? Nyetem itu dia kan bisa. Bukan pitch perfect, bukan Geralt Liu. Yang enggak pitch perfect gak perlu, ngapain udah ada teknologi aja. Betul juga, gak salah. Ayo, 1, 2, 3, 4 gak jelas. Buru iringin jelas, ayo. Bisa gak lu? Bisa lah. Yaudah iringin. Gak mau. Enggak, gua enggak nyorot ke lu, gua nyorotnya ke Nandil aja. Kita ah, udah Q, baca Q&A, let's go. Gua, daripada gua capek mending gua ambil tripod gini, bentar gini, ya. Gini. Jangan. Ya udah, capek. Duduk. Dia nyanyi lagunya dia. Ya. Sabar. Untuk perempuan yang sedang sange-sangenya. Asyik. Kita baca day 9. Ini ngapa komuk gua semua nih? Enggak apa-apa, bagus, Le. Nih tenang dibacain kok yang bilang percuma nanya enggak dibacain, dibacain, Le. Ah, jangan terga baca lu. Baca. Mau baca? Iya. Mana ya, sabar. Intro buat sekarang mungkin terasa biasa aja, tapi di hari di 3 hari mau lebaran dan kedepannya baru terasa feel-nya yang sangat luar biasa. Anjay Robin. Kemungkinan di malam takbiran gua udah enggak di rumah, enggak di sini lagi karena gua harus pulang. Jadi vlognya orang-orangan Irma aja. Ngapain? Kenapa? Kayaknya dia. Entar dulu. Mas Reza sudah siap sekali menjadi komedian acara TV sahur. Emang iya. Mommy request masakan Kalimantan. Masak habang, pengen ada masakan aku di sore keluarga Limawan. Apa itu? Ditampung, gak tahu. Kalau dilihat ini seru juga sekaligus beberapa cerita lainnya ya kurang lebih begitu. Apa maksudnya tai? Maksudnya cerita-cerita kita oh, okay. Yang seru. Gak usah toksik gitu dong. Tolong editor, sound vlognya kurang kegedean. Gue gedein dong volume HP gue, cuma pas ada sound effect lumba-lumba jadi kaget tuh. Berarti sound effect lumba-lumba kegedean. Coba respon lo gimana? Ngatur. Ya, yakin. Gas buat kapurung mirip papeda tapi bedanya kuah masa gue dicampur sama sayuran dan kuah ikan. Tuh. Lagi nih. Ntar lagi. Nah, nih. Enak banget ini kalau nginep di rumah Bang Upi. Kenapa enak banget nginep di rumah Bang Upi? Kacau lu ya. Sempit, kagak ada ruangan, bego. Bajak laut Nadil siap berburu buah iblis untuk dijadikan sop buah. Gas. Hmm. Bang, kenapa enggak undang Tante Irma jadi orang-orangan Halimawan? Jawab. Ma gua red card-nya mahal. Nah. Harus mobil, rumah, apartemen. Beh. Sama Opa. Dil, nyanyi lagi dong, suara lu bikin rambut pantatku berdiri. Gas. Bang, buru pales-pales. Bang Za, mau naro locker dong buat masukin kerupuk? Enggak, gua bisa. Kita emang punya locker ya? Lowongan kerja. Oh. Nih, gini dong 30 menit lebih biar enggak sia-sia bayar wifi 400 ribu per bulan tuh. Pasti bisa. Pasti bisa. Aku mau jadi tukang masukin kerupuk doang asalkan jadi orang-orang Halimawan. Oh, itu celana merah enggak pernah ganti. Bangsat. Emang. Nih ada tanya Ramadan. Izin bertanya apa hukumnya jika mengajak teman untuk sholat zuhur di masjid tapi malah belok ke warteg? Nggak boleh. Yang penting tuh sholat dulu. Sholat tuh wajib. Abis itu belok ke warteg boleh. Untung ini Nadil yang jawab, bukan Pak Ahmad. Ini syuting satu harian yang nggak ganti baju celana. Nah itu buat yang bilang baju dan celana kita nggak ganti-ganti soalnya kita biasa. Satu hari syuting itu bisa buat 3-4 hari gitu. Iya betul. Nih contoh itu.
Iya. Ini baru mandi. Baru. Nah. Bohong. Kenapa malas mandi, guys? Malas. Kecuali itu. Bohong. Oke, buat thumbnail ini. Nih, Pak Ahmad, saya mempunyai keluhan tentang teman saya yang mempunyai nama yang sangat Islami dan memiliki muka Arabik, tapi kelakuannya kayak tai. Itu biasanya itu layak nggak ya saya gebukin? Dan apakah saya mendapat dosa karena mukulin teman saya? Udahlah, biarin aja guys. Yang mokel mokel. Coba Tenopal, dia lagi mokel, pernah nggak gue larang? Enggak. Mokel mokel aja. Ustadz, kan kalau puasa nelen ludah nggak batal. Nelen ludah udah. Ih, apa nih? Kalau gitu boleh nggak aku nelen ludah Ustadz Nadil? Nama lu ya Lukman, tai. Kalau cewek? Gak. Tolong banyakin bangunin sahur yang kocak, bang. Eh, kita sahur udah gak pernah tidur. Iya, jadi gak soalnya bisa. Soalnya anak-anak banyak kerjaan, paling gua biasa yang tidur. Bang, yang pakai kacamata terus pakai topi di thumbnail mirip sama beatboxer namanya Den. Oh, iya. Jorok ah! Maaf. Bang, kalau nge-vlog biasa pakai HP kan ya? Pakai mic eksternal gak? Jawab. Enggak. Pure pakai HP ya. Pure pakai HP. Nih, halo tuh. Nih, Ustaz, apa hukumnya orang mokel seperti si Mulet? Kalau si Mulet kan ada botol air di bawah ranjangnya. Kalau teman aku ada bungkus nasi padang di tempat sampah kamarnya. Tolong diberi pencerahan, Ustaz. Ih, jangan, siapa tahu itu bekas tadi dia sahur, enggak boleh sujud, Le. Yakub mirip Satria Mahathir kalau dilihat-lihat, joget cogil dulu enggak sih? Eh, bukan cuma mirip kayak gitu, dia anak satu juga ya, Kup. Mau nanya dong, nungguin buka enaknya nyemil apa ya? By the way, mau nanya buat Nandi, lu fans Pak V dari berapa subs? Gua pokoknya dari zaman UPI live art deh. Rambutnya masih pirang, terus dia masih di rumah yang kayak kaca gini juga nih bentukannya. Atau gua berapa, mungkin 80-70 ribu. Kak Viwal, saran aku pengen masak ini cuma rada sulit. Kalau buat aku, kalau buat Kak Viwal kayak enggak. Coba masak semur jengkol sama ikan kontol. Itu enak banget, Kak. Tongkol. Oh. Jadi tongkol apa kontol? Kontol kayaknya. Tuh, woi Nadil ganti celana Le dari pertama muncul yang dipakai kolor merah mulu. Karena itu syutingnya satu hari. Iya. Yeah. Jadi kita satu hari itu bisa buat 4 sampai 5 hari vlog. Betul. Gitu. Orang Halimun suka petai Le. Emak gua kartel petai Le di kota sini. Kirim dong ke sini. Kami yes. Suka. Kecuali gondrong lu enggak suka ya? Iya, enggak suka. Kalau hirup nafas tapi keluarnya asap vape, batal nggak Pak Ustadz kata? Kecuali lu di Rusia yang hirup napas. Oh dingin. Ah, iya. Pak kira-kira ngelem batal nggak soalnya dihirup nggak dimakan? Mohon jawabannya. Salah satu syarat berpuasa tuh punya akal. Kalau masih ngelem udah ngelemnya. Iya berakal sehat ya dan tidak bodoh. Apakah ngata-ngatain pemerintah di bulan puasa membatalkan puasa? Coba jawab. Itu jawabannya, udah tahu sendiri kan? Tanya dong kalau ngabuburit sambil ngadu gurit boleh gak? Ayo pak. Bang BJ Pikoko, aku mau nanya, apakah bersetubuh dengan musang albino saat puasa membatalkan puasa atau enggak? Jawab. Huh? Enggak, itu surga ini. Ini badak. Oh iya beda. Boleh enggak ngewe sama binatang? Haram. Tuh, badak enggak suka di ewe. Jadi lu yang suka ngewe sama musang albino enggak boleh ya? Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Tutup. Cepet-cepet goblok. Eh, Vial udah bang? Udah. Eh, ngomong goblok ke siapa? Enggak, ini kan. Parah banget. Ngatain goblok. Eh, empat dulu. Satu, dua, tiga. Cokok cuma ketiga doang? Itu, Nopal. Mana Nopal? Sopal? Martin, gantiin. Empatnya sih. Boleh sih, apa buat dia mah. Tuh, ngatain goblok. Bukan! Guys. Belum dong. Closing dulu. Udah. Oh, udah ya udah. Miau.